Pemirsa, ribuan pencari kerja menyerbu bursa lowongan pekerjaan di pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pencari kerja pun harus rela antre berjam-jam. Antrean pencari kerja mengular untuk masuk menuju stand bursa lowongan kerja di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski harus antre berjam-jam, namun hal ini tidak membuat para pencari kerja menyerah untuk dapat melamar pekerjaan. Total ada 40 perusahaan yang ikut melakukan perekrutan dengan jumlah lowongan sebanyak 1.982 orang saja. Sementara peserta yang hadir dalam bursa tenaga kerja ini mencapai 3.000 orang. Antri di sininya? Iya, di sini. Sekitar sejaman deh kayaknya. Satu jam ya? Iya. Lumayan panjang maksudnya? Iya, panjang. Nah, hari ini kita buka ya untuk sampai 3 hari ke depan dalam proses ini. Untuk para pencari kerja dari seluruh yang berada di DKI Jakarta, khususnya di kota administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan bursa kerja ini digelar guna menekan angka pengangguran di Jakarta yang berdasar data statistik mencapai 6 hingga 7%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.